Ke informasi selanjutnya, pemirsa, salah satu kantor maskapai Lion Air di Tangerang, Banten Sabtu pagi diserbu ribuan orang hingga memenuhi sebagian jalan raya. Ribuan orang ini mengantri di depan kantor maskapai penerbangan Lion Air di Jalan Surya Dharma, Neglasari, Kota Tangerang. Mereka adalah pelamar pekerjaan yang dibuka Lion Air. Membludaknya antrian pelamar Lion Air ini pun membuat lalu lintas pada Sabtu pagi macet. Kepolisian setempat mengaku tidak mendapat informasi atau koordinasi terkait acara perekrutan Lion Air, sehingga tidak menyiagakan petugas untuk mengatur keramaian. Ada di depan layar.